Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini, ya seperti biasa insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita yang sempat tertunda dengan libur Idul Fitri. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, malam hari ini, kita dapat memulai kembali secara perdana kajian rutin kita, yaitu kajian dan alhamdulillah pada kesempatan kajian perdana pasca Idul Fitri ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Almarhum Ustaz Mustaqim Murni MA. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Senantiasa dapat berbagi ilmu dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini beliau guru kita akan menyampaikan tema kajian yang sangat menarik, ya, terkait tentang karakter alumni Ramadan. Bagaimana penjelasan yang akan disampaikan, insyaallah kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan dengan menyimak apa yang akan disampaikan akan semakin meneguhkan keimanan kita dan akan semakin menjadikan kita pribadi-pribadi yang muttaqin. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada guru kami Al-Ustaz Mustaqim Murni. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
Al-Mukarramun, para alim ulama, para usatid yang hadir pada majlis ini yang selalu kita hormati dan mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiyah dan tetap semangat untuk berdakwah. Para pengurus DKM Ibnu Sabil yang konsisten di dalam mengembangkan dakwah melalui masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-Nya yang tak terhingga. Semoga kita mampu mensyukurinya secara optimal, yakni dengan meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita dalam setiap aktivitas kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita bagian dari umatnya yang nanti akan memperoleh syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak dan ibu yang kami hormati, tak terasa Ramadan telah meninggalkan kita kurang lebih 20-an hari. Berarti bulan Syawal ini kurang lebih tinggal 9 atau 10 hari. Bapak dan ibu yang kami hormati, karena itulah dalam kesempatan ini kajian kita akan membahas tema tentang alumni Madrasah Ramadan. Tentu karakternya mestinya bagaimana sih para alumni Ramadan, para alumni Madrasah Ramadan selama satu bulan yang sudah kita lakukan. Bapak dan ibu yang kami hormati, diawali dengan sebuah sabda Nabi yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, bumi dan para malaikat karena musibah akan menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat kaget dengan sebutan Rasul dengan istilah musibah akan menimpa umat Nabi Muhammad karena ditinggalnya Ramadan. Rasulullah ditanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, perginya bulan Ramadan. Jadi perginya bulan Ramadan bagi Rasul dan para sahabatnya adalah sebuah musibah. Tapi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, umat saat ini begitu Ramadan mau berakhir, mau lebaran, kira-kira banyak yang sedih atau banyak yang senang? Iya, banyak yang ceria, banyak yang senang, asik, Ramadan udah mau selesai. Kebalik, ya. Iya. Tapi juga ada di antara kita yang sedih, bahkan berurai air mata di akhir Ramadan. Kenapa? Ya mungkin dua sebab. Sebab yang pertama, mungkin THR belum turun, gak bisa mudik, ya keinginannya gak tercapai. Ada pula yang kemudian memang menangis karena seperti Rasul dan para sahabatnya sedih ditinggal Ramadan. Nah, Nabi menjawab, perginya bulan Ramadan karena di bulan Ramadan itu semua doa diijabah. Nah, masuk setelah selesai Ramadan itu udah biasa-biasa saja, ya. Amalannya sudah normal, semua sedekah diterima, bahkan dilipat gandakan seluruh pahala pada bulan Ramadan. Nah, begitu Ramadan selesai sudah normal seperti biasa. Nah, bapak dan ibu yang kami hormati, inilah yang kemudian membuat Rasul dan para sahabatnya itu ya di akhir Ramadan banyak yang menangis. Ditelusuri di dalam riwayat yang lain, tangisan itu juga muncul sebuah kegalauan.
apakah puasa Ramadan yang dijalani selama satu bulan itu diterima oleh Allah atau enggak? Ya, itu kegalauan yang terjadi. Nah, karena itulah tradisi para sahabat Nabi, begitu selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, apa yang beliau lakukan? Saling mendoakan supaya amalannya diterima oleh Allah. Apa yang diungkapkan oleh beliau? Beliau taqabbalallah minna wa minkum. Artinya apa itu? Semoga Allah menerima ibadah kami dan ya ibadah kalian atau ibadahmu. Saling mendoakan supaya amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, ini yang terjadi di kalangan Rasul dan para sahabatnya. Selesai Ramadan, memasuki era yang disebut dengan Idul Fitri. Apa artinya, Pak, Idul Fitri? Id artinya kembali, fitri. Jangan kembali sama fitri, ada yang cemburu nanti, ya. Ya, fitri itu dari kata fatoro. Maknanya di sana ada sarapan atau makan atau berbuka. Maka ada istilah iftor. Ya, iftor apa? Iftor jama'i, buka puasa bersama. Jadi Idul Fitri artinya sungguhnya kembali ya, sarapan, kembali berbuka, kembali makan seperti sebelum Ramadan. Karena itulah Rasulullah ya menyunahkan kepada kita sebelum berangkat ke tempat lapangan atau masjid untuk melakukan sholat id, maka dianjurkan, disunahkan untuk makan atau minum, membatalkan kebiasaan yang dia lakukan, yaitu melakukan menahan makan dan minum atau puasa. Nah, di Idul Fitri harus pagi-pagi itu disunahkan untuk makan dan minum, baru berangkat ke tempat untuk menjalankan ibadah sholat sunnah Idul Fitr. Nah, jadi Idul Fitr itu artinya ya hari atau kembali ya kembali sarapan atau kembali berbuka. Tidak boleh ada yang berpuasa, kalau berpuasa maka hukumnya adalah haram. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah artinya. Nah, kemudian di Idul Fitri ini alumni Ramadan sesungguhnya telah meraih kemuliaan. Bagaimana bahasa tentang kemuliaan ini? Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dzillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Apa kata Rasulullah? Kata Allah, mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali kalau mereka berpegang teguh pada tali agama Allah dan tali perjanjian diantara manusia. Simpelnya, kalau kita ingin meraih kemuliaan di sisi Allah, kuncinya dua. Apa? Yang pertama, hubungannya dengan Allah harus baik. Dan yang kedua, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Diperkuat dalam hadis yang lain, ya, laisa bi khairikum, gitu kan? Bukan umatku yang terbaik. Ya. Kalau kemudian dia hubungannya dengan Allah untuk urusan akhirat itu baik benar. Tapi giliran urusan dunianya, hubungan dengan sesama manusia, urusannya jelek, ya. Nah, sehingga kena dua-duanya, urusan akhirat dan urusan dunianya itu berkesinambungan atau seimbang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi kemuliaan itu akan diperoleh ketika kita sebagai hamba Allah memperbaiki hubungan kita melalui ibadah kepada Allah, ibadah dan amal soleh kepada Allah, dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, selama Ramadan, Masya Allah, coba saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, selama Ramadan kira-kira ibadahnya meningkat atau menurun? Iya, pada umumnya banyak yang meningkat ibadahnya. Ya,
yang jarang sholat tahajud minimal dia banyak sholat terawih, gitu kan? Masjid biasanya tidak seramai Ramadan, itu Ramadan menjadi ramai, walaupun mengalami fluktuatif ya, pasang surut gitu kan. Tetapi suasananya berbeda dengan ya bulan-bulan yang lain dibandingkan dengan bulan Ramadan. Nah, hubungan kita dengan Allah selama Ramadan masya Allah, ya begitu harmonisnya, romantisnya, dan hubungan dengan sesama manusia juga sedikit banyak ada peningkatan. Ada kepedulian, berbagi makanan, banyak bersedekah, ya mau ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat, mikir-mikir dengan nanti ibadah puasa saya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang membuat ya hubungan kita menjadi baik, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Disitulah maka derajat kita naik, ya, meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian saat Ramadan selesai masuk Idul Fitri, kita sudah bersih lahir dan batin, ya. Bersih lahir kita dan batin kita. Kenapa? Karena hablu minallahnya terjalin dengan baik. Dengan apa? Dengan puasa, dengan qiyam. Hadisnya jelas, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu. Diampuni dosa-dosa kita dengan puasa dan ibadah sholat malam yang kita lakukan. Demikian pula hubungan sesama manusia, maka kita mampu mengendalikan diri. Banyak yang kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang penyabar dan bahkan pemaaf, ya, kemudian mudah berbagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena itulah Lebaran, ya, yang ini biasanya identik dengan Idul Fitri, ya, maknanya sesungguhnya Lebaran itu apa? Idul Fitri itu Lebaran, berarti sejatinya lebar hatinya, bukan sempit, hatinya lebar, ya, lapang dadanya, ya, dia sabar, syukur, khauf, takut kepada Allah, roja, penuh harap akan rahmat Allah, hemat, ya, di dalam berbelanja, qanaah, ya, menerima apa adanya yang Allah berikan, banyak zikir, ya, kemudian peduli, pemaaf. Nah, inilah sifat-sifat orang yang merayakan Idul Fitri karena Ramadan, tarbiyah Ramadan, training Ramadan yang telah dilakukannya membuat hatinya menjadi bersih dari noda dan dosa, ya, dia lebaran, lebar hatinya. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya Idul Fitri itu ibarat mahasiswa yang diwisuda saat itu, gitu ya. Selama perkuliahan mereka sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Nah, saat Idul Fitri dilakukanlah prosesi wisuda. Nah, di sana pasti ada hamba-hamba Allah yang macam-macam gitu kan. Ada yang khidmat berurai air mata tadi, yang apa namanya khawatir doanya apa ibadahnya enggak diterima oleh Allah. Ada pula yang kemudian ketawa, ya, dengan penuh ceria, ya. Ada pula yang kemudian memamerkan kesombongannya karena prestasi yang sudah diraih, apalagi di kampung halaman. Wah, ini pulang kemudian membawa segudang prestasi dunia, kemudian ditunjukkan, saling pamer satu dengan yang lain. Macam-macam yang terjadi saat Idul Fitri itu. Nah, sama kayak mahasiswa yang diwisuda, ada yang khidmat. Kenapa? Karena perjuangan yang dilakukan selama perkuliahan itu luar biasa. Ada pula mahasiswa yang hanya titip absen saja sama teman-temannya. Ada pula mahasiswa yang kemudian gak serius dalam perkuliahan karena kemudian presentasinya melalui kelompok, dia hanya nebeng nama, ya, nilainya pun nilai karena nebeng nama tadi. Nah, ini banyak yang model-model orang-orang alumni Ramadan tuh yang seperti itu, ya. Karena itulah pasca Ramadan nanti macam-macam kita lihat, gitu ya. Ada orang yang kemudian begitu Ramadan selesai, selesai deh semuanya, bubar, ya. Inilah yang kemudian diperingatkan oleh ulama dengan ungkapan kun
ya rabbanian wala takun ramadanian, hendaklah kamu menjadi hamba Allah selamanya. Wala takun ramadanian, jangan kamu menjadi hamba Allah saat Ramadan saja. Saat Ramadan sholatnya rajin, puasanya luar biasa, tilawahnya, zikirnya, pedulinya, ya, infaknya itu luar biasa. Begitu Ramadan selesai, bubar. Nah, ini kena teguran Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92. Apa di sana? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankafa. Jangan kamu seperti seorang wanita yang telah menenun kainnya, yaitu dari benang menjadi kain, ya, setelah menjadi kain tinggal dipergunakan, mau buat gordeng boleh, mau buat baju boleh, buat selimut boleh. Ini enggak dibuat itu, tapi kain yang sudah rapi itu diberantakin kembali. Nah, kain apa yang sudah dijahit, yang sudah ditenun? Kain takwa, ya. Libasu takwa, pakaian ketakwaan itu sudah kita kenakan selama Ramadan. Tapi begitu selesai Ramadan, semuanya hilang, semuanya tidak bisa dipertahankan. Akhirnya apa? Ya, diurai kembali. Dia kembali seperti sebelumnya. Sudah jadi kupu-kupu sesungguhnya saat Idul Fitri itu, ya, begitu indah. Kenapa? Karena dulunya menjadi ulet. Ya, menjijikkan karena banyak perbuatan-perbuatan dosa, ya, melalui proses, ya, menjadi kepompong, ya, selama Ramadan menjadi kepompong, dan akhirnya Idul Fitri menjadi kupu-kupu. Ya, tetapi dia kembali menjadi ulat lagi karena enggak mampu mempertahankan ibadah Ramadan yang sudah dilakukan. Ada pula yang masih mampu mempertahankan tapi enggak konsisten. Ya, hanya awal-awal saja, kemudian akhirnya kemudian ya enggak bisa menahan arus godaan-godaan dunia lagi, ya, enggak datang, enggak sholat terawih, enggak sholat qiyamul lail lagi, dan lain-lainnya. Nah, ini ada yang seperti itu. Nah, tapi ada yang kemudian tetap konsisten. Nah, inilah alumni madrasah Ramadan yang sesungguhnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini saat Idul Fitri sebagai prosesi wisuda kita, ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada ungkapan doa. Ya, yang populer di masyarakat kita apa biasanya kartu lebaran bunyinya, Bapak dan Ibu? Ya. Selamat hari raya Idul Fitri. Terus minal aidin wal faizin. Ya, apa itu artinya? Artinya apa, Bapak dan Ibu? Iya, mohon maaf lahir batin. Oh, itu salah kaprah. Ya, itu kalimat yang berbeda. Yang sering muncul kan di situ kan, ya, di kartu lebaran itu selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu kalimat yang berbeda. Yang dilakukan oleh sahabat kalimat ini, taqabbalallahu minna wa mink. Ya, semoga Allah menerima dari kami amal ibadah kami, wa minka, dan dari kalian, dari antum, dari kamu. Kalau wa minkum, dari kalian, gitu ya. Nah, mengucapkan minka juga boleh, minkum juga silahkan. Jadi ini dalam kitab Fathul Bari disebutkan, ya. Jadi ini karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idil taqau yaumal id, jika mereka itu berjumpa pada hari raya id, yaqul, mereka berkata, ba'duhum li ba'din, sebagian yang satu terhadap sebagian yang lain dengan mengucapkan apa, taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Nah, kemudian ada ulama-ulama yang kreatif, ya, dengan memperpanjang doanya. Apa di sana? Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Diperjelas lagi. Puasa kami, puasa engkau. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Semoga kita, ya, termasuk orang-orang yang
kembali kepada fitrah manusia, fitrah beragama yang benar kepada Allah, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang sukses. Wa antum kulla am bi khair, dan semoga seluruh tahun ya kalian dalam kondisi baik. Nah, itu doa yang begitu indah. Ya, jadi minal aidin wal faizin jangan diartikan mohon maaf lahir dan batin, itu lain, Bu ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya, karena hubungan dengan manusia, dengan Allah yang sudah bagus, insya Allah dosa-dosanya diampuni kalau amalannya berkualitas, amalannya benar, maka sisi yang lain, hablum minan nas, juga harus diperbaiki. Selama Ramadan insya Allah sudah bagus, nah disempurnakan dengan tradisi yang disebut dengan silaturrahim, ya, menyambung ya tali silaturrahim, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini juga tradisi yang muncul di Indonesia yang sudah cukup lama, ya, dan rupanya banyak juga yang meniru. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jalinan silaturahim seperti ditandakan dalam sebuah ketupat ini. Apa di sana? Ya, saling terjalin dengan bagus. Ya. Nah, hubungan kita juga harus terjalin sebagaimana ketupat ini. Ini ada filosofinya ke sana. Nah, ada istilah silat ya, silat. Silah itu sebenarnya silah. Nah, itu silah. Maka silah menghubungkan bagus ya. Nah, ini kepada siapa kita harus menjalin silaturahim? Dalam hadis ini disebutkan dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak saya perlakukan dengan sangat baik? Rasul menjawab, ibumu. Yang kedua, sama ibumu lagi. Yang ketiga, ibumu. Wah, ini ibu itu luar biasa posisinya. Ya, kalau ibarat kejuaraan, ibu itu memperoleh medali emas, perak, dan perunggu. Nah, yang keempat siapa? Bapakmu, bapak juara harapan pertama, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, artinya apa? Ketika masih punya ibu, masih hidup bundanya, ini jangan sampai tersia-siakan. Ya, karena itu pintu keberkahan, pintu surga bagi anak-anaknya, termasuk ya bapaknya itu. Nah, selain ibu dan bapak, apalagi di sini dalam hadis ini adalah Rasulullah bersabda kembali, ibumu, kemudian bapakmu, saudari perempuanmu, ya, saudara perempuan, saudara laki-lakimu, kakak adik, ini harus terjalin hubungan dengan baik. Kemudian kerabat kamu yang paling dekat, nah, ini kerabat dekat, tetangga, ya, teman kerja, harus terjalin dengan baik. Kemudian yang agak jauh, ya, teman-teman, sahabat. Dan biasanya ini populer dengan istilah reuni, ya, wah, ketemu kembali yang sekian tahun tidak pernah ketemu, ya. Dan ini biasanya ketika mau ketemu itu luar biasa, ya, persiapannya begitu, ya, dipersiapkan, ya, dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, ada kisah yang lucu yang pernah saya temukan itu, ya, karena udah 30 tahun enggak ketemu, begitu ketemu janjian dulu, nanti ketemu di bundaran, di halte. Ya, oke, saya naik mobil nanti, oh, muter-muter enggak ketemu-temu, dilihat katanya mau tunggu di halte. Ya, sudah 3 kali muter, oh, enggak ketemu, ini di mana? Nah, begitu berhenti di halte, terjadi komunikasi gitu kan. Saya mau cari nama ini dan seterusnya. Loh, saya juga mau cari nama bapak ini. Ternyata saling mencari itu. Ya. Kenapa kok saling mencari? Lah, karena 30 tahun enggak ketemu, oh ya. Wajahnya sudah banyak yang berubah. Ya, sudah wajahnya udah wajah-wajah bermutu ya, Pak ya. Bermuka tua maksud saya. Ya. Ya, artinya enggak ketemu di situ. Wah, baru oh kamu segini dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah gambaran ya reuni yang dibangun biasanya pasca lebaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terjadi halal bihalal ini juga istilah yang berkembang di masyarakat kita, dan ketika dicari di kamus-kamus bahasa Arab ketemunya hanya kata-kata halal. Ya. Kalau dirangkai dengan halal bihalal malah tidak ketemu. Ya.
Tapi kalau mencari halal bihalal ini di kamus besar bahasa Indonesia atau kamus Purwodarminto itu malah ketemu, ya, arti daripada halal bihalal. Di kamus Lisanul Arab, kamus Munjid, kamus yang paling kecil bahasa Arab Mahmud Yunus juga ketemunya di situ kalimat halal saja. Apa maknanya halal? Halal di sini adalah boleh, ya, merelakan, mengurai, melepaskan. Ya, nah, jadi inti daripada halal bihalal ini yang dikembangkan maknanya upaya untuk menjadikan hal-hal yang haram yang pernah diperbuat sebelumnya menjadi halal, saling menghalalkan. Ya, di situ saling memaafkan. Ya, tapi hutang masih tetap, Pak, ya, harus dibayar gitu. Ya, mentang-mentang ini udah Idul Fitri halal bihalal, udah ya, kosong-kosong ya. Ya, hutang ya udah selesai, enggak begitu. Hutang tetap harus diselesaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah, inti daripada yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini, bagaimana sih mestinya karakter alumni Ramadan setelah puasa, setelah Idul Fitri, kemudian silaturahim, halal bihalal. Nah, ini empat ini harus ada dalam diri kita. Apa di sana? Yang pertama, cerdas spiritualnya. Yang kedua, cerdas emosionalnya. Yang ketiga, cerdas intelektualnya. Yang keempat, cerdas sosialnya. Nah, ini yang pertama adalah cerdas spiritual. Gimana orang yang cerdas spiritualnya? Dia menjalankan sholat fardu di awal waktu. Laki-laki tentu dengan berjamaah di masjid, dengan meraih takbiratul ihram imam. Nah, ini untuk bapak-bapak ini ya. Jadi menjalankan sholat fardu di awal waktu, Bu. Sholat waktunya di awal waktu. Ya, Ibu mau masak, lihat waktu dulu. Oh, bentar lagi duhur. Ya, bagaimana supaya bisa kemudian sholatnya nggak telat gitu kan, di awal waktu. Nah, kemudian bapak-bapak upayakan di masjid. Kalau di kantor, ya masjid dekat kantor. Kalau di kantornya itu ada masjid, ya gunakan itu untuk sholat di awal waktu. Nah, jangan menjadi jamaah yang ahli komat. Paham Bapak dan Ibu ya? Atau jamaah yang selalu masbuk. Nah, ini berarti prestasi Ramadannya kurang berkualitas. Jadi meraih takbiratul ihram itu merupakan kesempurnaan di dalam sholat berjamaah. Ya. Nah, kesempurnaan dalam sholat berjamaah itu memperoleh takbiratul ihramnya imam. Nah, ini jangan sampai kemudian setelah Ramadan, ya, sholat jamaah biasa dilakukan selama Ramadan, pasca Ramadan semakin ditingkatkan. Karena hadisnya salah satu afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri 27 dibanding 1. Pada waktu Ramadan saja, di luar Ramadan itu pun berlaku hadis itu. Ya, sholat sendiri di rumah satu pahalanya, sholat berjamaah di masjid 20-25. Hadis yang lain yang terkait dengan Abdullah bin Umi Maktum bahwa Rasulullah ya pernah dimintai dispensasi keringanan. Ya Rasul, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya ini enggak punya tongkat yang menuntun saya, mengantar saya menuju ke masjid. Maka saya minta keringanan sholat saya di rumah saja ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Ya silahkan. Gitu ya. Tapi begitu jalan 1-2 langkah dipanggil kembali. Ditanya oleh Rasulullah, hal tasma'un nida bisholah. Apakah kamu dengar suara adzan? Oleh orang buta tadi, Abdullah bin fa'jib, maka sholat kamu bukan di masjid. Standarnya dengar suara adzan berarti tidak terlalu jauh pada saat itu, gitu kan? Nah, bapak dan ibu yang kami hormati, jadi orang buta yang kemudian susah melangkah ke masjid, nggak ada tongkatnya saja, ini kemudian disuruh tetap sholatnya ke masjid, apalagi kita yang melek. Itu matanya ngelihat, malu sama sahabat Rasul yang tadi. Nah, bapak dan ibu yang kami hormati, karena itulah nanti ibu di rumah pasca Ramadan ini kalau waktu sholat bapaknya ada di rumah colek, malu sama orang buta zaman Nabi gitu, Bu ya.
Nah, dicolek bapaknya, ibu, pak, ke masjid. Tuh, kemarin saya dengar ceramah. Hadis ya, seorang buta aja yang minta dispensasi kepada Rasulullah ya untuk sholat di rumah nggak dikasih sama Nabi. Ya, sholatnya tetap di masjid. Nah, ini mari kita hidupkan. Jangan kendor untuk sholat jamaahnya, terutama khusus bapak-bapak. Ibu-ibu jamaah juga di rumah, kalau ada anak perempuan yang di rumah diajak ya, jangan solihah sendiri, ajak anaknya itu menjadi solihah juga ya. Yang kedua di sini, menjalankan sholat-sholat sunnah secara konsisten ya, rawatib, qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, sholat duha itu dijalankan, ini biar cerdas spiritual kita. Yang ketiga, menjalankan puasa 6 hari bulan Syawal dan puasa-puasa sunnah lainnya secara istiqamah. 6 hari bulan Syawal ada yang sudah selesai kan ya, karena udah 20 hari nih. Ya. Kalau yang belum masih ada waktu ya, sekitar 6 hari atau 9 hari. Itu betul-betul jangan sampai terlewatkan. Kenapa? Karena fadilahnya luar biasa. Ya, kasaumid dahr kata Rasulullah seperti puasa 1 tahun. Ya. Nah, selain puasa 6 hari bulan Syawal, nanti dilanjut di program ada puasa-puasa sunnah yang lainnya ya, Senin Kamis ya, Ayyamul Bid ya, bulan Idul Hijjah ada puasa Arafah, itu jangan sampai tertinggal ya. Ini cerdas spiritual kalau memang kita lakukan. Kemudian yang keempat, terbiasa zikir dan doa mengiringi sholat fardu, zikir pagi dan petang ya. Kalau datang lebih awal sambil menunggu iqomah, zikir dan doa. Setelah selesai sholat, zikir dan doa juga itu dilakukan. Kenapa? Karena itu waktu-waktu yang istajabah, yang mustajabah ya, yang dikabulkan doa-doa kita. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini insya Allah 4 hal ini jika kita lakukan maka akan mempercerdas spiritual kita ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kedua adalah cerdas emosional ya. Emosinya cerdas ditunjukkan dengan apa? Bertutur kata secara sopan, santun, menebar salam, murah senyum. Jadi ini energinya luar biasa. Kalau kita murah senyum ya, menebar salam, sopan, santun, ini tenang ya diri kita, kemudian juga membuat tenang kepada orang lain. Sampai Rasulullah dalam persoalan ini menyatakan tentang senyum saja itu dengan sebuah hadis, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu itu akan menjadi sedekah. Jadi enggak punya duit, enggak punya apa-apa itu kan ya, ya banyak senyum saja, ketemu temannya, ketemu saudaranya, ketemu tetangganya senyum, tebar salam gitu kan, bersikap yang bagus, sopan santun tutur katanya, wah ini luar biasa. Kemudian yang kedua, bersikap rendah hati, sabar, pemaaf, husnudzon ya, dan sikap-sikap yang baik yang lainnya. Yang intinya baik tutur kata maupun perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu ya, akan membuat orang lain merasa nyaman ya dengan omongan dan perbuatan kita. Inilah yang disebut ya kesempurnaan mukmin itu, ada mukmin yang sempurna itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, tutur kata maupun perbuatan. Hartanya bisa bermanfaat bagi orang lain, ini berarti sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Berikutnya, cerdas sosial ya. Alumni Ramadan karakternya apa di sana? Cerdas sosialnya, semangat berinfak baik pada waktu senang maupun susah. Ini Ali Imran ayat 134 ya. Di sana alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra ya. Nah, ini sudah terbina kita selama Ramadan ya, dengan banyak berinfak. Maka ini pertahankan infak kita. Mudah berbagi terhadap sesama, khususnya kepada saudara, kerabat dan umat Islam yang membutuhkan ya, supaya nanti enggak masuk yang disebut dengan pendusta agama ya. Orang pendusta agama, dia beragama Islam tetapi kemudian karena banyak orang yang membutuhkan dari pertolongan kita, kita masa bodoh dengan itu, itu termasuk kategori orang yang disebut pendusta agama. Makanya Ki Dahlan, Ki Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu, beliau menyatakan
kepada muridnya. Ya, sang murid ini ngaji kepada beliau ya di daerah Jogja itu dengan mengatakan, "Ya Kiai, saya itu baca surat Al-Maun berkali-kali kok enggak diganti-ganti gitu." Udah berapa kali dia ngaji? Berapa pertemuan suratnya Al-Maun aja. Iya. Kata Kiai, "Gimana kamu mau saya pindah wong kamu belum melaksanakan isi ayat ini?" Nah, makanya ya dibikin panti asuhan, ya bikin rumah sakit, ya dan yang lain-lainnya itu adalah dalam rangka menjalankan surat Al-Ma'un tadi. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian peduli terhadap musibah bencana yang menimpa umat manusia. Begitu ada musibah di mana, masjid ini gerakkan sebagai sentra peduli umat, ya ini luar biasa. Kemudian menjadi penggerak sosial untuk berempati terhadap kaum duafa, yatim, fuqara, masakin. Ini bahasanya menarik, ada menjadi penggerak. Karena di dalam surat Al-Ma'un itu yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, orang yang termasuk pendusta agama itu wala yahuddu, enggak mau menganjurkan, menggerakkan. Jadi kalau kita membantu fakir miskin, orang-orang yang lemah itu mungkin mudah kalau punya duit gitu kan. Tapi menjadi penggerak, ya, menjadi penggerak ini tidak mudah. Ya, datang ke rumah orang, minta bantuan, ini untuk umat, ini bukan orang-orang yang sembarangan, ini orang-orang yang sudah lulus, teruji betul. Ya, ada orang, saya kalau suruh minta-minta begitu nggak sanggup dah. Tapi kalau umat bantu, saya mendingan bantu saja, saya keluarin duit saya. Nah, ini yang ditegaskan dalam surat Al-Ma'un itu, bukan memberi makannya saja, tetapi gak mau menggerakkan, menganjurkan kepada orang lain untuk berbagi. Nah, makanya harus ada penggerak di sini supaya tidak termasuk pendusta agama. Nah, ini jadi aspek-aspek sosial ini mari harus tetap kita pertahankan. Dan endingnya Bapak dan Ibu, ada satu hadis Rasul menyatakan, ya, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah selama saudara-saudaranya, apalagi yang sedang kesusahan, ibu berbagi itu sesungguhnya ibu sedang membangun keran untuk dikucurkannya pertolongan Allah, ya, dengan membantu saudara-saudara kita. Baik, yang berikutnya adalah cerdas intelektual. Gimana cerdas intelektual? Terbiasa tilawah Al-Quran minimal satu halaman satu hari dan artinya. Ini Bu ya, Bapak dan Ibu ya, pasca Ramadan Qurannya jangan ditaruh lagi di lemari, tapi Qurannya ya dibaca minimal satu halaman satu hari. Ya, tentu sama artinya. Coba kali berapa itu? Kalau 360 hari satu tahun udah hampir satu Quran itu, ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu biasakan begitu. Kemudian yang kedua, terbiasa tahfidz dan murojaah Al-Qur'an setidaknya antara Maghrib dan Isya atau ba'da subuh hingga waktu syuruk. Ini waktu-waktu yang bagus untuk memurojaah, menghafal. Makanya kondisikan anak-anak kita ba'da subuh itu jangan untuk tidur lagi, tapi minimal untuk membaca Quran dan memurojaah walau hanya beberapa saat. Syukur-syukur bisa sampai dengan waktu syuruk gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, terbiasa tadabbur ayat-ayat Al-Quran dengan mempelajari tafsirnya. Ya, jadi ada terjemah, ada tafsir. Tafsirnya ini dipelajari juga. Yang keempat, gemar menghadiri majelis ilmu. Nah, kayak begini. Ya, membaca dan menelaah buku-buku yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat serta mendakwahkannya. Membaca buku, ya. Nah, ini membaca buku ini, buku-buku syariah, buku-buku keislaman ini sangat penting karena di sana ya akan membuka wawasan yang lebih luas lagi. Setidaknya yang salah bisa diluruskan melalui bacaannya. Anak-anak isi tentang keilmuan-keilmuan ya. Kalaupun YouTube ya, YouTube-nya pun ya tentang ya, hal-hal yang baik tentang keilmuan, tentang dakwah, tentang ceramah ya. Nah, jangan kemudian YouTube yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini pasca Ramadan
kita harus tingkatkan intelektualitas kita. Nah, salah satunya adalah yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagaimana yang sudah kita lakukan selama Ramadan, dan gemar ya mempelajari ilmu baik melalui membaca maupun menghadiri majelis ilmu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, terakhir karakter alumni Ramadan ya hendaknya kita menjadi ibadur rahman. Ibadur rahman ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 67. Apa arti ibad? Ibad itu jamak daripada abdun, hamba. Ya, ibadur rahman hamba Allah yang maha rahman. Ya, jangan menjadi ibadur Ramadan. Ibadah apa namanya hamba-hamba Allah hanya pada saat Ramadan saja, tapi menjadi ibadur rahman. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, gimana ibadur rahman? Ini wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, Tuhan yang Maha Penyayang itu gimana? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, tawadhu dan bijaksana. Tawadhu tahu Bapak dan Ibu? Iya, rendah hati. Jangan dimaknai tawadhu tahu warna duit ya. Saya tawadhu Pak ini, kenapa? Ya itu saya tahu warna duit yang merah, yang biru gitu. Tawadhu itu artinya rendah hati, tidak sombong, sekalipun ada potensi untuk sombong mungkin karena duitnya, karena kecantikannya, ketampanannya, ilmunya, tapi dia tetap rendah hati ya. Nah, ini banyak tokoh-tokoh yang bisa diteladani ya, tawadhu ya, yang luar biasa. Nah, baik, kemudian bijaksana. Bijak di sini berhadapan dengan orang-orang yang jahil. Makanya disebut wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh, enggak berilmu menyapa mereka, bahkan membuli gitu kan. Mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Sebagaimana Rasulullah ketika datang ke Taif disambut atau disambit Bapak dan Ibu? Disambit. Tapi bagaimana Rasul menghadapi orang-orang Taif yang menyambitnya itu? Ya, Rasul sabar. Bahkan malaikat datang untuk membantunya. Apa yang kau inginkan wahai Muhammad? Akan kuhancurkan nih penduduk Taif. Kata Rasulullah, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku ya, karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Akhirnya betul ya. Masyarakat Taif akhirnya membaiat ya, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bijaksana ya, kalau dengan orang-orang bodoh kita, kalau bahasa saya ya, sing waras ngalah gitu ya. Sing waras ngalah gitu. Jangan kemudian kita terpancing ya. Baik, ini karakter orang yang Ramadan. Saya enggak mau membuat orang lain sengsara gitu kan, puasa saya jadi gak sempurna Ramadan gitu. Nah, yang mudah terpancing emosional kita harus kendalikan ya, bersikap tawadhu. Gemar qiyamul lail walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama ya, qiyamul lailnya, sholat malamnya tetap ya dipertahankan untuk dilakukan minimal 2 rakaat plus 1 witir. Ya, minimal bangunnya adalah setengah jam sebelum waktu subuh. Kira-kira subuh sekarang kan 4:30. Sudah bangun. Ya, syukur kalau bisa bangun jam 3, bisa seperti sholat tarawih 8 rakaat kemudian 3 witir itu cakep. Tapi kalau memang enggak mampu segitu, paling tidak 2 rakaat plus 1 witir, 2 rakaat plus 3 witir ini sudah cukup bagus kalau memang kita bisa konsisten. Habis itu doa kepada Allah. Doa di penghujung malam adalah doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya berlindung dari azab neraka ya. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami dari azab neraka ya Allah. Ya, jadi itu doa itu disampaikan kepada Allah. Kemudian yang keempat ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini apa di sini? Pertengahan dalam membelanjakan harta, enggak pelit juga tidak boros. Kadang pelit luar biasa,
kalau sama teman kantor itu apa namanya murah hatinya luar biasa, begitu sama istri sama anak-anaknya ya Allah pelitnya na'udzubillah. Nah ini jangan suka terjadi seperti itu. Di teman-teman kantor suami ini orang ini mudah mentraktir, tapi begitu di rumah pelitnya na'udzubillah. Nah ini jangan sampai terjadi. Atau kemudian poros ya. Poros juga ini bagian daripada perilaku setan ya, perbuatan setan. Ya, apalagi dikit-dikit kerjaannya ke mall mulu gitu kan. Nah, sampai di mall ini lupa waktu sholat dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, ini jangan sampai boros. Tapi borosnya gunakan untuk persiapan kehidupan akhirat kita, ya. Yang kelima, tidak berbuat syirik, membunuh dan berzina, ya. Syirik ini menghapus seluruh amal, Bu. Ya, jadi kalau kita sudah berbuat musyrik, maka amalan-amalan kita terhapus gitu ya. Membunuh, wah ini lebih dahsyat lagi. Ya, karena membunuh satu orang seperti membunuh manusia semuanya dalam surat An-Nisa di sana kan begitu. Nah, yang fokus saya di sini juga jangan berzina. Termasuk jenis piti mengkhawatirkan memiliki komunikasi jaringan yang luar biasa dengan internasional ya, dan memiliki dana yang cukup kuat. Nah makanya hati-hati dengan anak-anak kita, jangan sampai buatan zina dan yang sejenisnya ya, karena itu akan menjadi biangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kami hormati yang keenam, berpaling dari perkara haram dan menjaga kehormatan diri ya. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menghadiri azur, hal-hal yang haram, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi berpaling dari perkara yang haram, jangan sampai yang haram ini masuk ke dalam rumah kita. Apapun ya, makanannya, nafkahnya, ya kemudian mungkin musiknya juga apa namanya hiburannya ya, hiburannya yang di rumah, jangan sampai kemudian sesuatu yang Allah haramkan. Ini membuat malaikat keluar dari rumah kita, dan kemudian rumah kita enak menjadi huniannya para musuh-musuh Allah, yaitu setan la'natullah. Tentu di sini juga menjaga kehormatan diri. Baik, berikutnya lagi, mudah menerima nasihat dan peringatan. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta ya. Enggak nutup telinganya, enggak memejamkan matanya, tapi kemudian didengarkan dan kemudian diperhatikan ya. Jadi dengan peringatan nasihat dia haus dengan itu. Kenapa? Karena ad-dinu nasihah. Din agama Islam itu adalah nasihat. Kalau kita sudah lari dari nasihat, maka agama kita akan menjadi rapuh ya. Nah, baik, yang terakhir di sini adalah peduli dengan keluarga dan generasi mendatang. Ya. Peduli dengan keluarga generasi mendatang maksudnya siapa ini ya? Anak keturunan kita. Jangan sampai anak keturunan kita sepeninggal kita maka kemudian agamanya enggak jelas, karakternya bobrok gitu kan, akhlaknya buruk. Ini yang kita hindari. Karena itulah kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Ini doa yang populer, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadi penyenang hati kami itu dipandang itu menyenangkan, menyejukkan mata. Ya, dipandang menyejukkan mata itu kenapa? Karena dalam tafsir Ali bin Abi Thalib di sana menegaskan karena diwarnai, dihiasi dengan adabul Islam. Ya, dia dihiasi dengan tarbiyah Islamiyah.
dididik secara Islam, ya, di training ya Islami, dibiasakan dengan akhlak-akhlak Islam, adab, ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah telah mendidik kami maka perilakuku menjadi baik, gitu kan, kata Rasulullah begitu. Jadi kenalkan adab-adab Islam ya kepada generasi-generasi kita sejak dini sampai kemudian anak kita menjadi dewasa, sehingga mereka akan memiliki akhlakul karimah. Ini saja barangkali yang dapat disampaikan. Udah masuk waktu Isya? Hah? Udah? Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nanti dilanjutkan dengan, kalau masih ada lanjut diskusi, dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Ustaz PPP atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi semakin meneguhkan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita bahwasanya